Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat umpan nilem atau melem, yang disebut melem. Yang kedua, ini adalah ramuan simbah. Yang pertama adalah tempe. Sekarang pakai klik go potato. Nanti ini tempenya itu digoreng tapi setengah matang aja. Kita ulek terlebih dahulu. Ini dihaluskan. Sampai benar-benar halus, biar lembut. Ini cocok untuk ikan nilem atau melem lunjar. Bawal juga sudah pernah dapat. Setelah halus, lalu kita goreng tempenya setengah matang. Setengah matang baik ya. Biar aromanya sedap. Setelah seperti ini, kita matikan, angkat saja. Angkat baik ya. Kita tiriskan agar minyaknya tidak berlebihan. Nah, setelah seperti ini kita ulek lagi sampai halus juga. Jangan lupa ya, like video ini, subscribe, lalu keaplikasikan ke mancing Anda. Perlu dicoba iki bos, teman-teman perlu mencobanya. Kalau di sini sudah terjamin 100% dapat. 100% ulih nang kene nang Kebumen ya. Aku itu asli wong Demang Sari. Pantai Ayah Lo Gending. Biasanya mancing nang kono nyo. Nek ketemu mampir bos kapan-kapan ini. Mau tes mancing nang Lo Gending, ulih iwak MJ, mangrove jack atau yang disebut abangan lah Jawa nih, karo cangkekan. Cangkekannya agak akeh sih ki. Wingi uli baleng. Ngene mampir, ngene dolan mulu gending. Dipegang halus. Sebenarnya ini bisa ditambahkan dengan kuning telur sebagai perekat sedikit saja, biar di air itu ndak hancur, cepat hancur ya. Tapi ini cukup seperti ini aja juga sudah lumayan ngirit dan anti boncos. Kalau sudah, dan jadilah seperti ini. Cuma dengan tempe 1 dan go potato 1 biskuit yang 500-an. Sederhana saja. Oke, bos, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kalau bisa dibagikan ya, bos. Oke. Terima kasih, sampai jumpa kembali.